to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bermain Roblox untuk pertama kalinya, dan di sini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilewatin. Jadi tetap tonton terus ya video aku. Langsung aja kita ke videonya. Dan di sini aku akan berusaha untuk pelan-pelan berjalan, melompat. Yay, akhirnya. Dan sekarang akan ada lompatan lagi dan terus melompat. Aku harap aku nggak bakalan mati lagi. Dan ini aku bisa banget mati. Baru aja diomongin, saya sekarang, orang itu udah pro banget. Aku nggak ngerti gimana cara mainnya yang ini. Terus kayak gini. Oh ya, paham. Aku mati lagi. Dan aku akan terus. Terus kemana ini? Ke arah sini. Oke. Dan loncat. 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 Loncat lagi. Loncat. Ini yang paling sulit. Dan aku takutnya bakalan jatuh. Enggak jatuh kok. Kita coba terus. Jangan sampai jatuh, karena tantangan ini sangat sulit. Seandainya aja kalau bisa ada bantuan penambah darah gitu, kan enak, biar bisa hidup lagi di tengah-tengah situ. Nah, harus ulang dari awal dari sini lagi dong, dan aku mati lagi. Oke, kita akan coba pelan-pelan. Coba pelan-pelan, nggak bisa juga. Coba pelan-pelan untuk loncat. Tapi karena ini sangat kecil, jadi sangat sulit. Tapi kok orang-orang bisa ya? Mungkin karena mereka udah latihan tiap hari main tantangan yang kayak gini. Kan ini masih yang easy. Oke, kita sampai. Dan ini ada, kita harus melompat lagi dari sini. Melompat, 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 dan jatuh. Jadi kita harus melompat lagi, lagi, lagi. Semoga sampai, nggak sampai. Aku belum klik lompat, dan aku harus terus standby klik lompat biar bisa. Kenapa sih nggak bisa? Oke, aku akan coba lagi. Terus kita akan coba terus dan sampai menyerah. Karena ya aku tahu permainan ini mungkin bagi yang masih pemula agak sulit karena belum terlalu jago untuk main, dan aku juga masih pemula. Sekarang kita lompat ke sini, lompat ke sini. Tung aja, hampir aja, kalau enggak kan jatuh lagi. Terus yay. Kalau ini apa sih? Berarti ke, oh apa dong, gini. Oh, di tengah. Oh, jangan sampai kena yang merahnya. Jangan sampai kena yang merah. Pelan-pelan. Gak bisa selalu nyentuh. Oke, kita fokuskan di sini kayak gini. Terus, terus, terus. Ah, hampir aja. Oke, lagi-lagi. Aku akan coba terus. Kenapa sih dia kalau nyentuh itu langsung mati? Karena red zona merah ya. Oke. Aku harus fokuskan lagi kakinya biar nggak nyentuh. Nggak nyentuh sampingnya. Akhirnya nyentuh terus. Kenapa sih ini bagian yang paling susah juga? Kalau masalah lompat-lompat ya sedikit. Ya bisa lah, kalau yang ini sih harus ngepas banget. Tuh kan, dia bisa lewat sendiri. Yay. Sekarang lompat yang sulit lagi dan lagi. Oke, kita akan coba. Lompat, lompat, lompat. Enggak ya, enggak sulit juga kalau lompat. Oh, pecah. Jadi harusnya di mana? Di sini. Oh, lompat yang di krim. Yang ada di krimnya. Jangan sampai kena yang coklat. Kalau kena yang coklat akan mati lagi. Aku akan usahain untuk tidak mati. Kenapa kalau pas udah mau terakhiran pasti mau mati? Semoga. Paling susah tuh ya.
coba baru aja mau lompat kakinya malah kesandung. Kita lompat terus, kita baru aja mau lompat. Kenapa nggak mati terus? Susah kok, susah banget sih yang ini. Kok ini paling susah ya, belum aja nyentuh udah mati. Okay. Kita harus berbelok pelan. Yes. Dan ini gimana ini? Oh, lompat. Oh iya, lompat begini. Okay, ini kemana nih? Oh, yang hijau yang lebih terang warnanya. Okay, kita lompat, 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 lompat lagi. Yay. Udah mau terakhir pasti mati lagi. Kita coba lagi, coba terus. Coba, dicoba, dicoba. Oh, padahal belum lompat. Udah mati. Oke, kita akan coba lagi. What? Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau biasanya kalau terburu-buru itu bikin Robloxnya itu nggak seimbang. Aduh, kok mati lagi ya? Itu susah banget sih. Kok makin naik level, aku makin susah naiknya. Oke, yuk. Bisa, pasti bisa. Yay. Dan sekarang ini ada yang kerucut, yang piramid lagi. Aduh, gimana sih? Harus bisa seimbang. Nanti gimana kok mati lagi, aku takut. Iya. Dan sini ada kok kayak pizza. Ini kok kayak pizza ya. Tapi ini seru sih, gak ngebosenin. Soalnya kan ini melatih kesabaran kita juga untuk bermain ini. Dan aku lompat kayak gini. Padahal udah mau sampai ini. Kok balik lagi? Oke, terus. Kok gak nyampe yang ungu ya? Apa kurang lompatannya atau kurang maju? Tuh kan kalau maju lagi dia makin bisa berpeluang untuk jatuh. Tuh ya, pelan-pelan. Kayaknya bisa. Kok gak sampai ya? Coba lagi, kita akan terus coba. Jangan menyerah. Yeay. Terus kita naik, lompat, lompat lagi, lompat. Dan ini asik sih main lompat-lompat aja. Dan terus tantangan berikutnya adalah naik lompat gitu. Oh iya, aku paham. Gak boleh sampai kena yang di tengahnya, jadi kita harus lompat yang di tengahnya. Macam gini kalau mau bunuh diri. Okay, terus lompat terus. Yeay. Dan sekarang kita harus naik ini dan lompat di atas balon bola-bola merah gitu. Okay. Aku usahain bisa. Okay, yeay. I got it. Wow, hebat. Wow, keren ya kayak kesatria. Ziv, siapa itu namanya? Okay, dan sekarang kita lompat. Semoga enggak mati. Okay, jadi harus kayak gini. Wow, ya wow. Mati. Tidak. Mereka mati juga, jadi mereka ngulang lagi dari awal. Aku juga susah banget. Pokoknya aku harus bisa sampai sana. Kok bisa sih? Gak bisa juga. Begini ya, gak usah ngezik-zak. Iya, lurus aja ke depan. Iya. Dan ini harus pelan-pelan. Cepet.
aku harus ngulang lagi. Enggak. Ah, belum sampai sana. Tunggu. Jatuh lagi. Kalau begini sih bikin pusing kan. Tuh ini sana lompat-lompat terus ting. Dan akhirnya dia mati. Enggak, deng. Dia masih bertahan dengan bola-bola itu dan aku masih di sini dong, masih jauh. Dan terus ini apa dong? Lompat gini. Gitu, lompat gini, jatuh. Gini, lompat gini. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi, kita replay lagi. Kenapa susah banget? Katanya easy, tapi kok susah ya? Oke, nggak bisa juga sih kalau lurus. Harus belok-belok gini. Aduh, nggak bisa lompat lagi. Oke, kita terus lompat. Terus ini ya. Oh ya. Sampai yay. Dan sekarang, belum apaan udah mati dia. Oke, kita lompat ke samping. Baru aja tenang-tenang mati lagi. Terus padahal udah mau akhir itu, semangat. Ya udah deh, sini sampai segini dulu video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian biar makin asyik. See you next time, bye.